Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapane tandur nganggu ayam geprek, Mas. Pengen ora kowe? Ora kamel tandur. Malah esuk-esuk emang Mbak Yumi goleki kae lho Mbak Tati wonge pengen melok lho murmur-murmur wis ning kene. Wis kok empo wonge jelas budal wong semayan dek sore ya. Mbak mulok, Mbak. Ya, sekira. Borongan pirang hektar iki? Hektar. Lha iki sing ditanduri apa ora? Arek kowe yo tanduri. Angger mbok paculi aku gelem tandur. Aku nek pacul. Kowe iki piye? Gedhe turah. Nguri omah yo gak? Nguri omah gak usah. Ora percuma. Nguri omah kuwi nganu akeh tikuse. Mangane enak bu. Enak nek wayah oleh tanduran iki kok pangan enak. Enak lah iki. Oh, sarapan burung. Gampang. Masak. Lah wong loro kuwi. Gampang aku udah sarap. Nek wong iki gemar ya. Pokone akeh gemar kok. Teh lho teh. Teh hangat. Gonku ya petak nganu ki, ape tak paculi, terok kowe cok aku cok petak paculi. Traktor sakmene iki lho, siti sak anu ki wis. Saket nganu 100.000 kok iki. Nek gelem tak ngon traktor ora gelem. Golek pasiku kanan kirine mlaktor langsung kon munggah. Iya sing kanan kirine. Jadi kok nek ndine pun. Lah kae sebelah wis tandur malah. Ngene ngene. Apa? Ngene lek iki. Wis tandur apa traktor kondi. Mana cara mana ditaburi ya enak aku nyebar kayaknya. Iku nyebar. Nyebar sapa sih lagi deh. Cara tinggal sak kapling cara kena. Ya garapan si toe piye mau sorat digara. Aku timbet tikus. Singguritan. Singguritan. Singguritan lah yo tikus ya aki mbak. Ting tangku. Ibu ada soal ketep bentukul terus makan wedus. Itu pas kesel, Mas, pas kesel. Pas kesel gak jadi dadi garane dadi ora. Dadi guyon. Teng ana iki, Mbak, wis apik tengah nang entek iki, dientekno tikus. Aku ora ngerti rahasiane carane dientek dipangan tikus ngono piye carane rahasiane. Kayak nek sendok aja tangan kok ora perlu. Kayak kok enak apa jenenge? Plastik. Di. Yang jure ini. Oh, cek gak wedi ya. Monggo ayam geprek ini. Sendok sawah. Sendok sawah itu dodol ayam geprek. Kayak dia. Tandur tenan toh aku. Dikira. Dikira geruan istirahat mangan lanjut mangan dulu supaya warung kok bensinnya diisi biar ndang cepet untuk bayaran. Ayo ndang dintekno sarapane iki lho ndang bar borongane bar iki mulai nggo bar iki mulai kono garapane nggone dhewe tak ewangi macul. Ae wangi moko. Wangi tandur. Lah, engko Mbak Tati yo ngewangi tandur. Anak Winah, Mbak. Anak Winah padha. Sebenere iki lek wong iku gak duwe sawah, cuma menggarap sawahe dulure wedok dipasrahi, dikongkon garap. Dadine teh ora antuk pasrah ngono kuwi yo gak wani. Tak dongakno lek kuwi, muga-muga tuku iso tuku sawah dhewe.
Sawah sak kedok dipaculi bendina lek. Iki sakmene iki diborong wong loro pirangan. Pirang jam. Pirang jam. Sampai iki mari nang. Paculan gak kotoran tapi asor sajaan. Diborong apa harian? Tak bari santai. Sarapan menu hari ini mah keingan geprek gitu. Iya, biasanya anu nek wong bisa merek jangan waloh sing useng do useng pinggang enak ya mbak eleng ta gak luar negeri sih eleng gini mesti mangan nunggu sawah tuh enak. Gede lu, tapi. Wong lanang iso tandur ngono ya tak ewangi tandur, rata-rata sing tandur iki wong wedok. Rasa diwangi ditunggune seneng. Tunggune wong ditunggune wong mergawe. Tunggune tak seneng ya, Mbak ya. Goleki. Wong mergawe digoleki. Musim tanam niku biasane ngene iki ya wong wedok-wedok iku ning daerah kene iki ya akeh pekerjaan. Nang ning daerah sebelah etan kono iku saiki wis di nandur anggo mesin ta. Anggo mesin. Iya ya. Anggo mesin bahasa iki blongo daerah sumber sak rono iku wis modern. Tenaga wong iki wis ora kanggo. Kok panen yo karo mesin lho piye nek panen iya tapi nek tandur iya urung nek nang luar negeri ya tandur mesin ya mbak ning kene iki wis ana mesin untuk menanam padi wis kan pirang urung dijajal iki mang budale jam piro lho wis ora separo iki paling ya sedhi longgar sebab ya wes dilanjut nemangane ndang nganu gecak-gecok nanti setelah selesai nanami nanduri sawahe wong kok ya genten nganu garap-garapane nggone dhewe neng orang sawah dhewe garap nggone wong iya enggak biasane gatelen apa ora kowe tangisin biasane dorangeni ngene iki teh tandur pertama ning sikil iki lho kena rangan kecil tambane salep ya. Iya mbak tuh, salah paparin masan. Biasanya sih ngorek lo. Lengogas, kayak lengogas. Lengogas. Apa-apa dadi wong tani ki memang yo penghasilannya tidak seberapa, tapi tenaganya ki diketok ini. Paling-paling dari dikalkulasi dari biaya untuk tanam itu sampai panen itu ora seberapa gitu. Yo enak iki yo kena nganu Mbak yo kena dianggakna yo Mbak yo karena kok di gabah tangan ya kan tak beras tak tuku. Nengo mati odo si tikus. Kena beras tak tuku. Itu dari kita kan. Tapi jangan sampai ngetek. Jangan sampai ngetek. Mas nyanyi burung. Biduan itane wonge isek tandur. Engko habis iki tak gawe lagu untuk diikuti disimak bersama dengan penyanyi yang lagi tandur. Burungan. Burungan tandur. Dimulai po ora lho iki selangano panas engko malandang. Panasno limpet. Kita sama yang
anjur ya. Misalnya anjur ini kiki berpangan yuk langsung jebur ayo. Gue langsung tahu tantur lu ngunggu lagi ini kayak bingung mbak. Berpangan yuk langsung aja terlalu kerep, tandur aja terlalu kerep itu nganu hasilnya saiti aku ya dikandani karo nganu karo legiman, legiman kan lek tandur kan jika wong anu mbak, wong etan itu tandurnya warang-arang nah hasilnya malah akeh, nobiring ke lu terlalu kerep iku nganu ndek ora iso manak ra duwe kenapa tandur iki kok mundur ya saiki lha mengarep iki ora iso tandur ya lha undur-undur ya. Iki jane mah sampe tak kon nyuting Rika wong sing bangtong ngiler karo aku lah. Turune wengi. Angine awan. Apa cah saiki lho, Mbak? Ya piye beda karo bocah dhisik cah saiki cekelane HP wis. Ya urung mripate kesel ya sik dolanan HP ae. Untuk para pemirsa mungkin yang ingin terjun di bidang pertanian, coba diperhatikan cara menanam padi supaya padi itu nanti penghasilannya melimpah ruah bisa menghidupi semua dari kebutuhan pokok rakyat Republik Indonesia. Mas Robi, pelongnya lebih siapa yang ingin apa menanam padi lo lek nani dicelok ngono lo mes. Iki ahlinya menanam padi di sekitar wilayah Randu Blatung dan sekitarnya lho lek nandur kari yo ngene iki usia tanam untuk ditanam kembali dari persemaian di lahan yang mau ditanam iki kira-kira usiane pirang anu lek karo iki mau pari apa kok yo 24 oh alah 24 hari aku langsung lagi ditanam ngono. Emakku jadi papat mbak. Sing paling seneng anda sebagai pekerja penanam padi milik orang lain ya apa sing paling seneng kok seneng ini lho maksudnya paling seneng untuk duit. Duit itu duit iya ya duit tapi nganu iki dibanding karo kesele ora sepi ruwo enak lesu ngono kuwi ya mbak ya enak curah hujan yang begitu besar di wilayah kami Randu Blatung dan sekitarnya itu mengakibatkan dari semua dari lahan pertanian yang ada di sekitar kami tanggul-tanggul di sawah-sawah podo jebol. Aku ora tau dodol blas brang-brang dino. Iki nek awan udan. Awan udan. Hujane kawanan cekat polisi. Paling enak yang ini iki dadi buruh tandur bengi-bengi ngene iki biasane sek-sekan naik nek banyu upas banyu iki cara mono lemah empuk no cepet iki mbak tit. Oh lemah atas iki yang padahal ini ciut sih ngasih tapi ini enggak kamera ini kita umbu-umbu gitu, aku orang kapling orang kapling
Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Pesan Anda yang terakhir dalam tayangan video ini sebagai penanam padi wes, yang disalam-salami, yang diberitahu bagaimana keadaan di wilayah untuk Anda tanami, apa pakai ulone, apa pakai hindu nih. Enak iki kena kewan kok. Iya Mbak ya. Apa pebedal macet? Aku pebedal macet. Delok sih. Eh? Coba colin di sini. Jadi popo. Aplinge. Jadi kayak pebedal popo sing garapane. Ya delok sih ayo, tekokno sik. Tak nang kono kene nang ngopo. Terima kasih, ditutup saja untuk kali ini. Enggak tak ngene. Oh, apa tek kok ini sih? Iya. Iya, Kang, iki mbok garap apa isa ini. Iya. Iya, nah. Pemirsa, tenani lanjut tandur. Mugi-mugi pemirsane sami sehat nggih. Nonton terus channel Leguang Rujak. Terima kasih, matur nuwun.